Iya, Bu. Dengan berpakaian alat pelindung diri lengkap, sejumlah petugas kesehatan Kota Padang memberikan vaksinasi COVID-19 tahap kedua kepada 50 orang PNS dan petugas lapangan di lingkungan Dinas Pariwisata Kota Padang, Sumatera Barat. Sebelum disuntik vaksin, puluhan pegawai dicek kesehatan terlebih dahulu dan mengisi data pemberian vaksin tahap kedua, tentunya dibuktikan dengan kartu tanda telah divaksin tahap pertama. Pemberian vaksin ini merupakan program pemerintahan untuk membentuk kekebalan kelompok guna mencegah penularan COVID-19. Selain itu juga meningkatkan kinerja dan kepercayaan diri petugas dalam bekerja karena sudah ada kekebalan di dalam diri mereka. Kegiatan vaksinasi tetap menerapkan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dengan adanya vaksinasi COVID-19 di lingkungan Dinas Pariwisata ini juga membantu pemerintahan dalam upaya mempercepat vaksinasi di Kota Padang mencapai angka 70%. Karyawan dan karyawati termasuk petugas yang di lapangan Dinas Pariwisata. Ini bertujuan adalah dalam rangka bagaimana kita mendorong upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan kita sikapi itu untuk memberikan semacam rasa percaya diri kepada seluruh personel kita bahwasanya vaksinasi ini adalah untuk diri mereka sendiri. Karena situasi COVID masih belum jelas kapan selesainya. Dan mudah-mudahan dengan adanya vaksinasi ini sudah ada rasa kekebalan dari petugas untuk bisa kerja lebih baik lagi. Berapa orang PNS yang divaksin hari ini, Pak? Hari ini ada sekitar 50 orang. Karena ini lanjutan dari vaksinasi yang pertama. Meski mengaku ada beberapa yang takut disuntik vaksin, tapi demi mengurangi dampak penularan virus COVID-19, pegawai Dinas Pariwisata berusaha menghilangkan rasa takut tersebut.